Ya, pemirsa, tim pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka yang bertugas untuk mengibarkan bendera merah putih pada upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada hari ini, Selasa 17 Agustus 2021 telah ditentukan. Formasinya berbeda dengan tahun lalu, pemirsa. Kalau tahun lalu 8 orang, kalau tahun ini formasinya lengkap, yakni 17.845 atau 68 orang. Tim Indonesia Tangguh adalah nama yang disematkan di daulat untuk bertugas pada upacara pada hari ini. Pemirsa, Ardelia Mutia Zahwa yang merupakan perwakilan dari Provinsi Sumatera Utara terpilih sebagai pembawa bendera merah putih. Ardelia, kelahiran Tebing Tinggi, 6 Desember 2004, saat ini menempuh pendidikan di SMA Harapan 1 Medan. Tiga lainnya, yakni dari kelompok 8 yang bertugas untuk mengibarkan bendera ialah Aditya Yogi Susanto sebagai komandan kelompok 8 yang mewakili Provinsi Gorontalo. Kemudian Dika Ambia Rahman sebagai pembentang bendera yang mewakili Provinsi Jawa Barat. Dan juga Rido Hatfizar Armadani sebagai pengerek bendera yang mewakili Provinsi Lampung. Dan sementara itu, pemirsa, yang menjadi komandan upacara dalam peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia adalah Kolonel Penerbang Putu Sucahyadi. Pria kelahiran Denpasar 9 Oktober 1977 ini merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1999. Saat ini ia menjabat sebagai AOPS Kosen Kanutnas 2 Makassar. Sedangkan yang bertindak sebagai komandan Kompi Paskibraka ialah Kapten Infanteri Suryadi Nata Atmaja. Pria lulusan Akademi Militer tahun 2012 ini bertugas sebagai Danki Pandu Udara Denpan Dutaikam Brigif Para Rider 182 Kostrat. Adapun yang bertindak sebagai perwira upacara ialah Brigadir Jenderal TNI Novi Helmi Prasetya, lahir di Bangkalan 10 November 1971, saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Garnisun Tetap 1 Jakarta, merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1993. Paskibraka 2021 yang bertugas menjadi pasukan pengibar bendera pada hari ini, pemirsa, anggotanya berasal dari perwakilan masing-masing provinsi Indonesia dan telah dikukuhkan oleh Presiden Joko Widodo pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 di halaman Istana Merdeka Jakarta. Sebanyak 68 pemuda telah mengucapkan ikrar putra Indonesia dan siap untuk menjalankan tugasnya pada hari ini. Ya, ini dia Ardelia Mutia Zahwa, perwakilan dari Provinsi Sumatera Utara yang terpilih sebagai pembawa bendera merah putih. Dua kali belok kanan, langkah tegap maju. Hadap kanan, hadap kiri.
agak kanan dikit kak, agak kanan pas, pas. Oke. Kita lihat bersama, ini adalah kelompok 8 yang bertugas untuk mengibarkan sang merah putih. Aditya Yogi Susanto sebagai komandan kelompok 8 yang mewakili Provinsi Gorontalo. Dika Ambia Rahman sebagai pembentang bendera yang mewakili Provinsi Jawa Barat. Dan Rido Hatfizar Armadani sebagai pengerek bendera yang mewakili Provinsi Lampung. Bendera! Siap! Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata! Thank you.
Mau kuliah dengan beasiswa S1 atau S2? Bebas uang pangkal semester sampai lulus? Bantuan biaya hidup? Program magang? Penyaluran dunia kerja? Online Scholarship Competition 2021 di akhir Agustus 2021 didukung oleh